Halo Sugeng Enjang Warosudaya Sumbung Bate. Kembali lagi ya di sini. Di hari ini kita mau nunjukin showroom offline kita, yaitu Sembung Batik Gallery yang berada di alamat Sembungan Gulurjo Lendah Kulon Progo. Di situ ada macam-macam batik. Mari kita lihat isinya apa aja, yuk. Ini tempat galeri kita. Jadi nanti kita tunjukin macam-macam batik apa yang ada di sini. Nah, di sini ada tuh teman yang bisa bantuin kita kalau kita mau milih-milih batik di sini. di sini ada berbagai macam batik, dari mulai batik abstrak, batik klasik, batik kombinasi, dan juga ada batik kontemporer. Dan yang tidak akan pernah ketinggalan di Kulon Progo adalah batik geblek renteng. Di sana juga ada saya kasih space sendiri untuk batik geblek rentengnya. Ini ada macam-macam batiknya. Jadi kalian nggak usah takut. Di sini banyak sekali pilihan. Jadi kalian bisa milih berbagai macam motif batik, dari mulai yang harga 100-an sampai harga jutaan rupiah. Oh iya teman-teman, ini kita juga bikin blangkon, blangkon kontemporer ini. Jadi ini dari batik kontemporer yang kita jadikan blangkon. Kalau kita coba, keren juga teman-teman. Waduh, ini tapi ukurannya 9. Ini juga ada yang modelnya seperti ini. Jadi kalian nanti bisa milih, keren juga kan, mantap tuh. Terus di sini juga ada baju jadi teman-teman. Ini baju jadi kita. Ini kalian kalau pengen warna merah. Dan juga kalian di sini juga bisa request. Jadi seumpama kalian bisa pilih motif kain, terus mau dijahitin sekalian, nanti bisa langsung hubungi, kita ada penjahit yang bisa langsung ukur di tempat ini gitu. Tuh sini. Nah, kalau ini adalah koleksi batik abstrak kita. Jadi di sini warnanya lebih tajam teman-teman. Dari apa kelemahan kelebihan dari batik Sembung itu, warnanya lebih berani, warnanya lebih bagus. Kita berani sekali bermain warna ini. Contoh saja ini mix warna kuning, kuningnya juga kita bisa lihat cerah sekali kan. Yuk sekarang kita lanjut ke batik klasik teman-teman. Nah, di sini ada batik klasik. Ini proses warna alam sih. Kebanyakan di sini proses warna alam, yang sistem pewarnaannya lebih susah dan warnanya tentunya tidak bisa ngejreng teman-teman. Jadi lebih soft, lebih kalem. Dan untuk kainnya juga ini saya pakai gamelan, jadi lebih halus. Ini banyak. Terus kita lanjut lagi ke samping sini. Di sini ada batik kombinasi teman-teman. Nah, di sini
batik kombinasi. Jadi di sini berbagai macam motif dengan berbagai macam gaya kita jadikan satu. Jadi ada banyak motif yang kita jadikan dalam satu kain, dan seperti yang kalian lihat waktu di proses produksi kemarin. Jadi disinilah tempat kita matching untuk showroom offline kita. Terus di sampingnya itu ada berbagai macam motif gebrek renteng. Jadi di sini walaupun konten borer itu masih ada motifnya gebrek renteng, teman-teman. Jadi kita jadikan satu yang ada motifnya gebrek renteng. Itu kita jadikan satu tempat ini biar nanti kalau teman-teman Kulon Progo atau teman-teman yang ingin, "Mas, Mbak, mau cari yang motif gebrek renteng dong." Kita larikan ke sini. Jadi tahu fokusnya di sini dengan berbagai macam karakter, gebrek rentengnya tetap masih kelihatan. Itu kita bisa pilih di sini. Terus di sampingnya ini ada motif kontemporer. Jadi motif kontemporer itu kalau dibilang abstrak itu juga sebenarnya bisa, tapi lebih tertata, teman-teman. Seperti ini. Dengan warna yang tetap cerah, tetap mix beberapa warna, tapi tetap ini kesan minimalis dan juga pewarnaan yang lebih simple menjadikan batik ini menjadi suatu keasikan tersendiri kalau menurut saya. Jadi langsung bisa katakanlah bisa jadi langsung jadi-jadi lah ya. Karena... Oke lah, ini saya kira ini bagus, ini saya pesan yang inilah. Jadi saya melihat dan terkesan dengan produk di Batik Sembung ini. Pertama, motif atau coraknya itu sangat kekinian. Artinya ketika saya pakai itu bisa untuk katakanlah mungkin kegiatan resmi maupun katakanlah kegiatan tidak resmi. Kemudian saya juga melihat warna maupun coraknya itu sangat mengkilap. Artinya hampir katakanlah meskipun itu batik tulis tapi terkesan sempurna begitu loh. Jadi tidak ada cacatnya, tidak kemudian ada leberan-leberan itu. Jadi saya sangat sangat recommended ketika kemudian menginginkan batik di Batik Sembung inilah yang kemudian menjadi pilihan termasuk saya dan kantor saya. Demikian. Itu tadi gambaran galeri kita, galeri offline kita yang beralamat di Sembungan, Lendah, Sembungan, Burjo, Lendah, Kulon Progo.
Untuk teman-teman yang mungkin kalau ternyata jauh ya offline-nya, kalian juga bisa lihat di IG kita, ada Sembung Batik. Facebook kita ada Batik Sembung. Nah, kalian lihat di situ, nanti ada link-nya di deskripsi kita bagi kalian klik. Mungkin cukup sekian dari kita. Selamat berkarya, semangat Indonesia. Okay.